Memang cuma ada 3 ekor. Oke. Stok hari ini ada berapa ekor, Mas, buat teman-teman yang lagi nyari ke budang Jawa anakan? Kalau ini ternakan apa hutan? Ini kalau nih. Kalau doang cuma yang satu laku nih, Mas. Kayak pintas kayak murai black sama. Emang cuma satu ekor. Kalau yang udah berdasi harganya berapa? 20 aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini Dua Sawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka, dan kita lokasinya ada di dekat pelang pintu parkir mobil, motor maupun pejalan kaki. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Pasar Burung Pramuka ini adanya di Matraman, ngikutnya Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung lagi, yang dimana kios ini ada di lantai dasar, dan kita terakhir ke kios ini sekitar kalau nggak salah 10 hari yang lalu. Kita sudah lagi sembari jalan, ini untuk kios yang mau kita review hari ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Ini gimana kabar, Mas, hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini dengan kios Pak Deyadi ya? Iya, betul. Jadi hari ini ada burung apa aja, Mas? Ini yang tadi pagi yang ready, banyak jenis anakan, Mas. Buahnya kanakan, Mas. Burung-burung anakan? Bisa melayani kirim-kirim, Mas? Bisa, Mas. Kalau ada yang mau untuk pertama gimana itu? Bisa kayak biasa, Mas. Oke, yang penting sama-sama. Melayani pengertama, pokoknya yang penting sama-sama cocok, Mas. Siap, langsung kita pantau aja, Mas, harganya. Siap, monggo. Pertama dari burung serindit, Mas, ya? Iya, Mas. Yang dari Sumatera, ya? Iya, betul. Ini kalau yang udah berdasi harganya berapa, Mas? Kalau yang udah berdasi harganya 185, Mas. Tapi udah mulai makan millet atau belum? Udah mulai makan millet, Mas, ya. Millet kering udah mulai makan, ya. Oh, jadi udah aman lah, ya? Ini ada yang masih hijauan ini? Ada yang hijauan kurang lebih ada 4 ekor, Mas. Yang hijauan berapa, Mas? Yang hijauan 110, Mas. Ini jadi anak bener ya, parunya iya. Masih bener-bener masih muda banget tuh. Parunya masih coklat. Masih kuning tuh. Iya, betul. Jadi kalau masih kecil kayak gini sepintas kayak yang dari Jawa, Mas, ya? Iya, tapi beda di matanya juga beda, Mas, ya. Oh, di matanya. Kalau Jawa kan matanya kan ketahuan matanya putih. Oke. Berlanjut, Mas, ke stok burung pijantung pisang, ya? Iya, Mas. Berapa nih pijantung pisang? Ini jantung pisang harga 60 mili sepuasnya, Mas, ya. Bebas pilih. Bebas pilih, Mas. Tapi mau yang muda. Oke. Okay. Mau yang dewasa boleh. Burung kering-kering banget, Mas, ya. Iya. Ya kan? Burung sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Banget ya kan? Fit gitu maksudnya, ya. Berikut, Mas, ini ada burung cucak kelabu, ya. Iya, Mas. Ini mulus-mulus banget, harganya berapa nih? Harganya tak kasih harga 85. Udah pur total, Mas, ya. Oh, pur total. Iya. Ini kalau udah gacor ternyata sepintas mirip kapas tembak, ya. Iya, benar. Berikutnya ada kutilang sutra, Mas. Iya, Mas. Mulus banget juga, ya. Harganya berapa nih? Itu harganya tuh jenisnya, Mas. Makanannya pur gak pisang ya itu, ya. Oh, pur total. Iya. Burung juga sehat banget, Mas, ya. Betul. Berikut, Mas, ini ada jenis kutilang lagi, ya. Iya, Mas. Cuman kutilang batik atau kutilang sutra, Mas, ya? Kutilang, ya, kutilang sutra. Kutilang mutiara. Mutiara. Oke, harganya, Mas, bondol berapa nih? Kalau bondol tak kasih harga 110 aja, Mas. 110.000. Nah. Ini di Jakarta banyak banget peminatnya, Mas, ya? Nah, itu cepat, Mas, biasanya, Mas. Kalau masuk liputan banyak yang request itu, Mas. Ini ya, Mas. Yang mulus enggak ada? Yang mulus enggak ada, Mas. Banyak kan rata-rata kalau baru datang bondol mulu, Mas. Emang cuma satu ekor? Cuma satu ekor, Mas. Ini burung dari tadi gacor banget, Mas, ya? Iya, itu bahan tapi gacor, Mas, ya. Masih agak trotol, ya? Iya, paling trotolnya dikit masih, Mas. Harganya berapa, Mas? Terima kasih, harga 200 jaminan gacor, Mas, ya. Ini itu nota-nota bahan, Mas, itu, Mas. Doyan banget trotol lagi, iya. Ya? Tuh, enak banget, tuh. Bener. Ini ada burung apa lagi? Kepudang. Apa, pijantung gunung, ya? Pijantung gunung, Mas. Ini sebenarnya mulus banget burung, Mas, ya. Cuman nggak mau diem, ya. Ini ya, itu bahan bonus sudah bunyi, Mas. Bahan bonus sudah bunyi? Iya. Harganya berapa nih? 90, Mas. Ini kelihatannya jantan, Mas, ya? Iya, jantan. Gede banget. Ngelihat di bintik-bintik dadanya, ya? Hmm. Emang cuma satu ekor nih? Satu ekor, Mas. Kalau yang gunung, ya. Yang banyak pisang ini, Mas. Ini berikutnya ada burung sepah raja, ya? Iya, Mas. Oh, tapi ekor biru, Mas, ya? Ekor biru, Mas, ya. Harganya ekor biru berapa nih? Harganya 100.000, Mas. Tapi dia udah mulai bunyi, Mas? Belum, Mas. Bahan, nota bahan, Mas. Oh, nota bahan. Itu stok kita banyak, ya. 10 ekor lebih, Mas. Tapi yang ekor merahnya ada? Ekor merah semua. Mulus-mulus semua. Ekor merah ada? Ya, kalau ekor merah kosong, Mas. Oh, kosong. Barusan laku. Siap. Ini memang seterekan ceblek gunung, Mas? Iya, Mas. Harganya berapa, nih?
murah aja mas, 5,5 mas ya. Oh 5,5 ya. Ini kalau kenapa ada dua ya yang kayak gini ya? Oh ada dua ekor. Iya. Sama-sama harganya sama? Harganya kalau yang satu 4,5 mas, cuma nyebrangnya ada jedanya yang satu. Ya. Oh kalau yang ini emang rapat gitu? Iya rapat mas. Ini rawatan dari anak kali mas ya? Iya mungkin ya mas ya, cuma dapetnya jadi kayak gini. Siap. Ini berikutnya ada burung perusuk ya? Iya mas. Ini gede-gede banget mas ya? Perusuk kebo mas ya. Terus ekornya mulus-mulus banget ya? Dijual berapa mas? Ini tak kasih harga 45 mas ya. Milih sepuasnya kita. Sepuasnya. Soalnya kita apa namanya? Stoknya lagi banyak. Stok lagi banyak ya mas. 100 lebih mas. 100 ekor lebih. Iya. Ini kalau ini mas agak muda-muda juga. Iya benar. Yang diterin mas ini ada burung apa namanya? Kayak made ya. Iya, sampai nyebelin Jawa mas ya. Sampai Jawa, ini udah jadi atau gimana? Ini jadi mas ya, gacoran mas. Harga jualnya berapa itu mas? Ini tak kasih harga 2,5 mas. 250? Nah. Ini jadi, kalau bunyi udah nungging pokoknya, yang ini jaminan mas. Jaminan? Warna juga emang udah mutasi ya? Iya, betul. Terus yang dikeluarin mas, ini ada burung? Itu pentis raja mas ya. Ini jadi di kepalanya kayak ada orang-orangnya. Ada orangnya ya. Ah, ibu masih muda bang. Ya ini mas, trotolan iya, ya. Masih muda ya. Nah. Harga jualnya berapa nih? 125 mas. Kita stok ini ada 5 ekor lebih kayaknya ya. Oh, berarti ada pilihannya ya? Nah, jadi ada pilihannya. Nanti kalau udah dewasa dia di dadanya kayak agak... Dureng. Dia lurik-lurik gitu ya? Lurik ya. Tapi udah makan pisang ini ya? Pisang semua mas. Temerah. Sekarang kita ke bagian atas mas, ini ada burung kacer ya? Iya mas. Burung udah jadi atau masih bahan? Itu jadi mas, cuma burungnya masih muda ya itu. Harganya berapa nih? Ini lah jual murah aja, 5,5 full set mas ya. Oh full set? Full set, aku jualnya full set ini kan. Soalnya burungnya apa kandangnya terlalu gede. Tapi dia udah pur total udah bunyi ya? Udah, kalau bunyi udah bunyi, purnya pur tapsong kuning mas itu mas. Ini dijual murah? Iya, aku dapatnya harga murah. 500 semuanya full set ya? Iya, full set 5,5 ya Bapak. Oh, 5,5. Itu aja masih nego mas, aku di sini burung nego semua ya. Oke. Ini sebelahnya? Itu kapasnya dong mas ya? Udah jadi? Gacoran mas ya, kita videonya nyimpen video dari orang pertamanya ya. Kadang-kadangnya kita jual juga full set ya Bapak ini mas. Harganya berapa nih? Harganya tak kasih full set 900 mas ya. Ini kandang kosan ya? Iya. Full set 900 ya Bapak, burung deker. Kandangnya masih bagus. Tapi jaminan gacor ya? Ini ada videonya ya ntar ya. Kalau di sini pokoknya gacor mas. Udah kepatan gacor mas. Tapi cuma apa? Ada ngerolnya ya. Oke. Ini sebelahnya ada burung kacor mas. Iya kacor semua yang itu mas. Bedanya emang tadi apa nih? Kalau yang tadi kan muda. Muda itu pastel yang pertama pastel ya. Yang harga 5,5 full set itu pastel. Kalau ini? Cuma apa bangka yang ini mas. Yang ini harga berapa nih? Harga 600 mas. Full set? Burja. Oh burja. Tapi harian udah gacor? Harian, pokoknya harian ini kalau yang ini tiap hari pokoknya muni mas. Yang diturun mas ini udah burung sogok ontong ya? Iya mas. Tapi jantan-jantan semuanya ya? Jantan semua, pilihan jantan mas ya. Harganya berapa nih? Harganya 40 ribu mas. 40 ribuan? Iya. Ini ada satu ekor yang... Kakinya minus. Iya. Itu mau dijual atau gimana mas? Dijual, tenang aja. Ntar kalau buat bonus boleh ya. Buat bonus boleh? Pokoknya gampang. Iya, karena minus ya. Berlanjut mas, yang dikeluarin ada burung koli berbulung mas ya? Iya mas. Yang dari Jawa atau Sumatera? Jawa mas ya itu ya. Jadi yang posternya besar ya? Bener. Burungnya jinak, ya liar enggak. Ini harga jualnya berapa mas? Harganya 225 mas. Udah makan pur? Pur total semua mas, dua-duanya pur total ya mas ya. Oke. Tapi udah kepantau bunyi? Hah? Udah kepantau bunyi? Kalau yang kepantau bunyi yang ini mas ya. Oh. Ya yang ini ya. Udah lebih anteng gitu ya? Iya. Sekarang kita ke burung anakan mas ya? Iya mas. Ini yang pertama anakan burung apa sih? Ini Sri Gunting mas ya, atau awar-awar ya, disebut awar-awar ya, gede ya ini mas ya. Ini berarti yang awar-awar mata putih bukan? Mata putih yang jambul itu mas. Yang gondrong ya, nanti kalau benar. Udah ini ya? Yang gondrong. Ini masih disuap ya? Masih full suap mas. Harga jualnya berapa sih? Kalau yang ini berapa biasanya orang-orang jual mas ya? Ini kan sebenarnya sih susah ya baru, mas ya. Baru mulai musim ya? Ya. Jadi berapa nih harganya? Ini 3,5 kemarin ya mas, rata-rata ya, buat rata-rata aja dah. 350? Ini aja 3,5 ya, ntar kalau apa namanya, kalau kemarin ntar ditawar. Ditawar aja kalau ya? Kalau ada lebihnya ntar tak kasih, gak apa-apa ya. Oke. Ini emang cuma ada 3 ekor? Cuma ada 3 ekor mas, kalau yang hitam yang biasa, aku banyak mas.
Ini jadi yang calonnya gondrong ini. Yang gondrong yang gede itu yang mata putih ya mas ya. Oke. Ini berikutnya untuk yang hitam mas ya. Iya yang hitam mas. Ini berarti sirih kuning hitam ya. Sirih kuning hitam. Ini yang sirih kuning hitam anak mas harganya berapa nih? Kalau ini harganya 150 mas. 150.000. Ya. Stok hari ini kurang lebih ada berapa ekor? Ada 13. Oh, ada 13 ekor. Ada kurang maksudnya besar kecil ada 13 mas. Tapi yang lebih kecil dari ini ada? Ada, boleh. Yang lebih gede lagi ada. Yang lebih kecil nanti lihat mas ya? Ini boleh. Oh, yang ini yang ya? Ini masih ini yang lebih kecil. Oh, ini masih satu sarang ya? Sarang-sarangnya aja dibawa ke sini mas. Iya tuh. Mau ikut dikirim mas. Ini tapi yang lebih kecil harganya sama atau beda nih? Harganya sama, sebab ntar kalau milih yang lebih kecil tak kurangin mas. Oh, dikurangin lagi? Enggak ya kayak gini-gini apa yang gini. Udah ntar kalau yang ini tak kasih harga 12 mas lah. Gak apa-apa. 120. Jadi gak kebanyakan ngomong ya kalau yang 13. Jadi buat teman-teman yang pengen mencetak masteran dari sekecil begini mas ya. Tinggal kita rajin master terus. 12 aja masih nego. Oh masih nego. Tapi kalau ntar udah nangkring gede-gede tetap balik harga 15. Tapi nego sih mas. Masih nego ya. Jadi soal nego-nego tinggal datang aja ke sini mas ya. Terus yang dikeluarin mas ini ada anakan burung sirih gunting abu ya? Abu yang mata putih mas ya, itu yang tengah aja udah kelihatan banget mas. Itu jadi yang dari Jawa mas ya? Ya jadi mas ya, kalau Jawa kan biasanya Jawa Barat ada yang coklat, ada yang okay putih juga loh ya. Ini harganya berapa mas tuh? 28 mas. 280? Gede ya, udah lah 28. Udah nangkring-nangkring ya? Nah, kalau kemarin aku waktu banyak kecil aja tuh emang kurang-kurang harga 23 atau berapa? Ini beda pedagang mas ya. Oke. Okay. Stok hari ini ada berapa ekor mas? Ini ada 5 ekor, gede semua mas ya. Full nangkring semua. Jadi ada pilihannya ya. Berikut mas, yang dikeluarin ada burung anakan kepudang ya. Iya mas. Ini berarti yang dari Jawa ya? Yang Jawa mas ya. Ini gimana? Dua sarang atau gimana sih? Ini gak tahu mas ya, apa dua sarang mas ya. Kalau yang ini ada satu sarangnya sih. Ini satu sarang ini ya, yang ini satu ya sarang. Kalau ini mungkin juga satu sarang ini, aja tiga ya, ini ya. Ada tiga ya. Sama seumuran semua ini ya mas. Oke. Ini harga jualnya mas berapa nih? Ini harganya ini tak kasih harga berapa ya mas? 400 mas ya. 400 ribuan. Ntar kalau kemana dia di nego aja lah ya. Nego dikit-dikit tetap bisa. Namanya pasar bukan Indomaret mas ya. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari kebudang Jawa anakan ya. Jawa anakan. Ya, nanti ada stok ini ya. Ada stok karena sekarang kayaknya baru mulai musim ya. Iya betul. Ini apa lagi mas ya? Ini jalak mas ya. Jalak. Oh jalak kebo. Kalau ini ternakan apa hutan sih? Hutan mas, tapi daerah Jawa Timur mas. Daerah mana nggak tahu. Daerah Jawa Timur. Bukan ya Sumatera. Ini kalau dari Sumatera soalnya kalau nggak disuap ya di jalan pasti ya. Wah, lewat ini mas ya. Jawa mas ya. Gede-gede kayak jalannya mas. Iya. Dia pegang di tangan aja, padahal masih ya bulu jarum ya. Masih bulu jarum, gede banget ini mas. Iya. Ini harganya mas, jalak kebo anakan berapa nih? Harganya tak kasih harga 190 mas. 190. Iya. Wah, lumayan terjangkau juga ya. Ini hutan ya mas ya. Hutan asli mas. Asli ya. Ini sekarang lagi mulai musim mas ya. Ini katanya udah mulai habis malahan mas. Iya, ini malah telat katanya tuh. Iya. Soalnya di sononya juga pedagang-pedagang juga masuk harganya mas, nggak terlalu mahal enggak. Oke. Ini ya stok ada 5 ekor mas ya. 5 ekor ya. Harganya sama ya? Harganya sama mas. Ini 2 hari paling udah gede-gede loh mas ini mas. Lah kemarin nyampe sini aja masih kayak gini ya mas. 2 hari udah segini-segini. Jadi cepet perkembangannya ya. Mm-mm. Sekarang kita kelanakannya di Black Gunung mas. Iya mas. Udah mulai mandiri atau belum? Udah mulai mandiri mas itu mas. Harga jualnya? Harga jualnya berapa ini mas? Tapi ini betina semua mas. Ini betina semua? Iya. Jadi mau dijual berapa mas? Udah 70 aja mas lah. Kalau ada yang minat ya. Kalau maksudnya ada yang feeling jantan monggo ya. Tapi kalau nggak ada feeling jangan nggak apa-apa. Ini kalau nih. Tapi kalau udah ini jantan ada? Ada satu doang mandiri. Yang di atas ini ya? Ya itu mandiri ya itu ya mas. Kalau harga yang itu 125 mas. Iya nota mandiri mas itu mas. Tapi real jantan. Real jantan kemarin ada 4 tinggal 1 ya. Bukan sisaan, soalnya kalau sisaan kan betina kayak banyak kayak gitu. Itu real jantan. Jaminan mas kalau seandainya ada yang komplain kok jadi betina, tak ganti 2 ekor berani yang itu. Ini yang dijualnya dari anakan SAB itu mas ya? Iya mas. Informasi kiriman dari Bali mas. Oh, real Bali ya. Jaminan berani garansi mas ini mas. Ini masih disuap tapi ya? Masih bantu suap mas ya.
harga jualnya berapa? Harganya tak kasih, kalau yang itu tak kasih harga 22 mas, yang itu mas. Tapi ini kurang lebih jenis kelamin gimana? Jantan, jaminan jantan. Soalnya ini bukan sisaan ya, aku ada 2 ekor. Cuma ini bukan sisaan. Kemarin kalau yang ini emang ngeriwiknya udah enak mas ya. Ini kemarin udah di DP orang ya kan. Tapi dia orang ngomong hari ini kalau sampai aku nggak dia ambil, sampai jual lagi aja mas, kayak gitu lah. Ini sebenarnya yang naksir ini banyak. Kemarin hari Minggu aja tiga orang mas. Soalnya kan kita kan pegang omongannya ya kan. Soalnya udah biarpun dikit udah di DP, aku nggak berani jual. Sampai nanti sore nggak datang. Ini udah hari ini, mulai hari ini mas. Udah netral mulai hari ini mas, yang ini ya. Tadi kasih harga 23 yang ini mas. Iya, ngeribiknya ngeribik asak udah ini ya. Orang jaman juga. Posternya gede banget. Cakep loh yang itu mas. Hari Minggu kemarin ya Nasir ini, soalnya Nasir kan lihat bunyinya mas, lihat ngeribiknya. 3 orang mas. Karena udah dari DP jadi Bener. Sekarang ke anak burung kesuyang mas. Ya mas. Eh, terus dulu nih, harga berapa terus? Kalau terus juga harganya 90 ya mas. Kiriman dari Jatim, barengan itu indukannya kayak gitu mas, yang tadi mas ya, yang biangnya yang gede-gede itu ya. Cuma kemarin itu cuma anakannya 2 doang, cuma yang satu laku. Ini kutilangnya berapa nih kutilang? Kalau kutilang 60 mas. Ini masih di swab ya? Ya masih full swab ya. Emang cuma 2 ekor nih kutilangnya? Enggak, kemarin ya banyak mas. Oh, udah pernah laku. Iya. Kalau ini ada yang antik loh mas, ini mas. Kenapa? Ini mas, ini sama ini beda loh ya. Ini dadanya hitam. Ini ntar bisa jadi blorok-blorok hitam, masih bukan blorok putih loh ya. Kan ada ini. Ya kan ada yang kayak ya. Ada hitam timnya, ada yang satu ini mas. Kayak sekilas kayak murai black sama gitu. Iya. Sekarang pada gunung apa lagi mas? Sri gunting abu mas ya. Calon mata putih mas ini mas ya. Kepalanya mas datar mas ini mas. Tuh. Jantan ya? Iya jantan, real jantan ya mas. No minus. Terjual ini mas, ganteng ini yang beli mas. Iya. Ini mas ganteng yang beli mas. Kalau barusan yang anakan ini yang muda-muda mas ya? Iya betul mas. Yang Jawa ya? Yang Jawa mas ya. Kalau itu harga 120 aja, biasa aja mas. Belum. Stok ada 2, yang satu muda mas ya. Harganya sama, yang satu muda hutan mas. Iya, yang itu paruhnya masih putih mas ya, masih anak ya, cuma anak ya. Tuh matanya tekan, udah mulai putih kan tuh. Ini yang ini harga berapa nih? Kalau yang itu harga 150 mas. 150. Iya. Karena dia anakan tadi. Iya benar. Kalau bunyi udah bunyi mas, cuma belum makan pur ya. Nah ini burung langka yang banyak peminatnya mas ya. Iya mas. Kebudang darah merah atau kebudang darah hitam, tapi ada jantan ya. Iya. Harga jualnya murus banget berapa nih? Itu tak kasih harga 320 aja mas. 320. Iya kan, biar kalau ada yang mau ngurangin tinggal ngurangin 20 jadi 300 gampang mas. Oke. Ya banget, iya bener mas. Ini mas udah lama nggak nemu burung ini nih. Iya, kipasan Jawa. Harganya berapa nih, mulus banget? 50 mas ya. 50 ribu rupiah. Iya. Ekor yang mulus banget ya. Ini burung rata-rata bondol dan ini mulus banget ya. Betul, itu udah bunyi mas ya. Udah ke pantai jibong udah bunyi ya. Ekor merahnya ada? Ekor merahnya nggak ada mas. Enggak. Ini sebenarnya burung musiman mas. Apa itu? Oh iya. Jantan berapa nih? Harga 21 aja mas. 210 ribu. Iya. Udah apur total ya? Total. Kalau yang bunyi aja ada mas. Ini burung emang asal kapur mas ya? Itu gampang, asal taruh kandang ngepur itu burung itu. Yang udah bunyi yang ini mas? Iya yang throttle itu. Yang harganya ini berapa nih? Harganya selisihin dikit aja, 2,5 mas ya yang ini ya. Tapi ini bukan yang guacer kemarin, bukan lo ya. Kemarin kan ada satu kan, waktu di liputan master itu. Oke. Gacer banget mas. Laku. Tapi bukan yang itu lo, iya laku mas yang itu. Ini ada perlanakan. Iya betul. Ini udah gede jatuhnya ya. Iya. Belum berapa nih? Nah, kasih harga biasa mas, 170 mas, soalnya ini barang langka. Kita bukan apa namanya, terus langka tak naikin, bukan ya. Soalnya aku emang belanjanya emang enggak naik. Iya. Ini stok burung yang tadi mas ya? Iya, yang apa namanya, yang ini yang betinanya mas ya. Yang enggak pakai, iya, itu yang betinanya enggak pakai mahkota itu. Kalau yang itu tak kasih harga 60 mas. Tapi kalau buat masteran suaranya sama jantan betina ya mas. Ini ada burung apa lagi mas? Itu cici padi merah mas ya, salome ya. Salome atau cici padi merah. Harganya cici padi merah berapa ini? Itu tak kasih harga 90 mas. Ini agak jarang juga. Bener. Dia serangga atau apa sih? Serangga mas.
Gila sih deh, saya kalau sore di bayi. Apa mas? Itu betina ya? Harganya berapa nih? Harganya 110 mas, yang betinanya mas. Mulus. Kalau jantannya? Jantannya mana? Nah, ini jantan banyak ya, di pisah-pisahan ada juga ada ya. Ini teratalan. Harganya berapa nih? Harganya 100. Biasanya kan 150 ya, udah 140 mas lah. 140. Nah. Cuman mulus banget ya. Iya betul. Udah makan pun mas? Belum. Ini mulus juga ya? Campur pokoknya kalau makan. Ya, yang penting kita burung jual burung sehat lah mas lah. Oke, oke. Ini yang kecilnya ya? Itu bukan kecil, gede itu. Gede? Iya, tapi mini. Yang mini? Iya. Harga berapa nih? Ya, itu harga berapa? 55 mas. Tapi jantan mas ya. Ini buat teman-teman yang punya aviari. Wah, pas banget mas ya. Is, cocok. Rinci rambut tunggi. Harga jualnya berapa mas? Kalau yang itu harga 160 mas ya. 160 ribu. 60 mulus. Udah makan pur? Belum campur mas. Tapi yang betina itu ya. Itu betina mas. Ini di atas ada? Itu tepus palabu mas ya. Harganya berapa nih? Harganya tak kasih harga 115 aja mas. Ada penurunan dikit ya pengambilannya ya. Udah makan pur? Belum campur mas, stok kita banyak ya. Kemarin yang request banyak dari minggu. Nah ini mumpung ada ini ya. Ada pilihan ya? Ada pilihannya, stok banyak mas. Ini tepus tunggir, tepus berinci rambut tunggir. Ya yang jantan mas, yang tadi kan yang berapa? Betina. Kalau yang itu 185 mas ya. Udah makan pur? Belum campur mas. Yang ini? Itu sari bang Asia ya, yang coklat ya mas. Harganya berapa nih? Harganya itu sepasang ya, yang itu betina, yang ini jantannya, yang ini ya. Terus sepasang berapa nih? Tak kasih harga sepasang 200 aja mas lah. Yang putihnya ada? Yang putihnya itu langka mas, susah mas. Udah makan pur? Belum, campur ya. Sekarang ke cucak ranting jantan mas ya. Harganya berapa nih yang dari Sumatera? Yang Sumatera bonton tak kasih harga 60 mas. 60 ribu? 160. Oh 160. 160 mas. Ini kalau 60 ribu rebutan mas nih. Ya kalau ini ya mas ya. Ini bekas biarpun bondol, tapi ada keistimewaannya mas. Perasetannya mas ini mas. Udah ke mata bunyi? Pasti. Oke. Nah itu ini yang dari Jawa ya? Iya. Yang dari Jawa mulus banget berapa nih? Mulus banget 210 mas. 210? Eh. Posturnya gede banget mas ya? Gede, beda emang sama yang Sumatera mas. Ini kayak mirip cucak hijau iya. Medium ya? Iya benar. Ini berikutnya ada burung kerak basi alis hitam mas. Iya. Ini sekarang harganya berapa nih? Kalau ada penurunan tetap tak? Turunin mas ya, 90 ribu mas ya. 90 ribu rupiah? Udah makan pur? Ada sebagian, ada yang makan pur, ada yang belum mas ya. Oke. Stok masih banyak ya? Kalau minta makan pur, tak kasih makan pur mas. Siap. Ini turunan burung apa sih mas? Oh black throat. Black throat, betina mas ya ini mas. Udah mapan, udah siap cus pokoknya ini ya. Harganya berapa nih betina mapan? Harga 5,5 aja mas. 5,5? Ya. Burja atau full set? Burja mas, soalnya ini aku jualnya udah ruginya banyak ini soalnya. Rugi banyak? Waktu beli itu nota jantan mas. Padahal jadi betina? Iya. Sekarang kita ke burung ciblek semi mas ya. Iya mas. Ini harganya berapa nih ciblek semi? Kita kasih harga 50 mas jantan. 50 ribu ya, jantan semuanya? Milih mas pokoknya mas. Oke. Ini udah berapa hari burung? Baru datang itu mas. Oh baru datang. Ini sama sebelahnya ya? Iya sama. Oke mas. Iya mas. Untuk reviewnya cukup ya? Iya. Sama wakili teman-teman kiceman mas, harganya udah netan masih neko nih? Ya emang kebanyakan yang neko mas. Neko? Ya neko, tetap neko mas. Oke, ini terima kasih banyak mas ya. Oke sama-sama. Mudah-mudahan kios Pak Deyadi semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan ya. Sip. Oke teman-teman, itu tadi review burung di kios Pak Deyadi yang berada di Pasar Burung Pramuka Landrasar. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak kameranya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.